Cara kerajaan menangani kontroversi pemilikan saham membabitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki akan menjadi ujian litmus terhadap MOU antara PH dengan kerajaan, kata veteran DAP, Lim Kit Siang. Saya telah ditanya sama ada kemelut Azam Baki akan membawa kepada berakhirnya MOU, keyakinan pembekalan reformasi yang ditandatangani antara Perdana Menteri Ismail Sabri dan empat pemimpin Pakatan Harapan pada 13 Sep 2021. Sama ada MOU CSR perlu ditamatkan sebelum Julai 2022 harus berdasarkan sama ada syarat MOU CSR dipatuhi dan sama ada kerajaan Ismail Sabri telah bertindak melampaui batas sehingga menyukarkan pelaksanaan MOU CSR diteruskan, kata Lim dalam kenyataan.